180.000 rupiah. Luar biasa. Kita saksikan Ketua Koperasi Wanita Tanjung Sari, Ibu Sutiani Bunaji, didampingi oleh Ibu Lurah, ya, memberikan surplus hasil usaha pada salah seorang anggota. Duit, guys, luar biasa. Nah, keberadaan koperasi ini sangat luar biasa karena di tengah pandemi COVID seperti ini bisa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi warga. 2.500 rupiah. Nah, luar biasa, guys. Terima kasih Bu Lurah, Bu Hajiani. Uang ini adalah SHU ataupun usaha dari Koperasi Wanita Tanjung Sari di kelompok Pasar Uler. Ini adalah sangat berguna sekali pada masa pandemi ini, karena dengan SHU ini anggota dapat memanfaatkan ataupun merasakan hasil manfaatnya dari mengikuti anggota koperasi di Koperasi Wanita Tanjung Sari. Kami berharap kepada pemirsa, kepada masyarakat yang ada di Rawabadak Selatan ini untuk bisa bergabung ke Koperasi Wanita Tanjung Sari karena manfaatnya sangat banyak sekali. Selain kita mendapatkan SHU, kita juga bisa meminjam uang, kita di situ juga bisa menyimpan dari hasil pendapatan kita. Di situ menjadi tabungan kita. Makasih Koperasi Wanita Tanjung Sari, maju koperasinya, bahagia anggotanya. Rp180.000. Luar biasa. Terima kasih Bu Lurah, Bu Haji, terima kasih banyak. Bantar Barat, kelompok Bantar Barat. Pemberian SHU ini sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dan ini adalah para anggota yang belum tepat untuk menerima SHU, ya, atau sisanya. Dan yang diikat itu duit semua, guys, ya. Terima kasih Bu Lurah, terima kasih Bu Yani. Nah, pemirsa, kita lihat 14.800, luar biasa. Saya Ketua Koperasi Wanita Tanjung Sari, Ibu Hajah Sutiani Bunaji. Nah, kita akan berbincang sebentar dengan beliau, ya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Jadi Mas Dedi, Koperasi Wanita Tanjung Sari baru saja melaksanakan RAT. Jadi Koperasi Tanjung Sari setelah melaksanakan RAT langsung membagikan SHU kepada anggota-anggotanya. Ya. SHU itu adalah surplus hasil usaha atau keuntungan hasil usaha selama koperasi 1 tahun ini. Dan sebanyak 16 kelompok dan anggotanya 360 orang. Itu semuanya mendapatkan SHU tersebut. Dan alhamdulillah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami Koperasi Wanita Tanjung Sari bisa berbagi untuk keuntungan koperasi kita ini. Kita bagi rata bersama, di mana yang mempunyai simpanan banyak, yang mendapatkan banyak, siapa yang transaksinya banyak, mendapatkan banyak, yang sedikit juga sedikit. Jadi sangat-sangat adil. Koperasi itu adalah sangat adil, baik yang
simpan banyak atau sedikit, semuanya mendapat. Apa sih kriterianya kalau untuk bergabung di Koperasi Wanita Tanjung Sari ini? Baik, begini Pak, jadi kalau permulaan mau masuk Kota Tanjung Sari, pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok itu satu kali membayar selama menjadi anggota, yaitu Rp500.000. Lalu simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulan itu Rp60.000. Ada lagi kas tanggung renteng, itu Rp10.000. Dan membayar untuk buku Rp5.000, administrasinya Rp7.500, itu sekali masuk ya. Tapi untuk simpanan wajib itu setiap bulan harus dibayar. Ini usia koperasi ini sudah berapa tahun, Bu? Usia koperasi kami sudah 29 tahun. Iya. Tuh, terima kasih, Bu. Semoga Koperasi Wanita Tanjung Sari tetap jaya. Amin. Bisa mensejahterakan anggota sesuai dengan moto dari koperasi. Amin. Terima kasih. Nah, pemirsa, demikian liputan kami dari Taman Baca Kelurahan Beras Selatan untuk mengikuti giat pembagian SHU atau surplus hasil usaha Koperasi Wanita Tanjung Sari. Ya, tetap tonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan bunyikan tanda lonceng agar kita tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Terima kasih.